Kehidupan Lesnar memang selalu tiada duanya, apalagi kehidupan yang satu ini guys, kehidupan manja Lesti dan Bilar yang sukses bikin semua terbaper-baper. Bapernya Lesnar. Ya, saat Lesti suap-suapan Bang Boril pun yang selalu menjadi asisten mereka, baper bukan main. Bukan main mesranya Lesti dan Bilar saat mereka menikmati ya kebersamaan kualitim bersama suami dan istri, Mbak Raja dan Ratu. Mereka adalah yang punya dunia ini, yang lain pada kontra tentunya guys. Ya, kebahagiaan tiada kira saat melihat Lesti dan Bilar selalu tampil cute seperti semalam tentunya, yang membuat para Leslar lover bahagia. Apalagi Lesti yang kaget mendengar informasi dari Bilar. Namun tetap saja ya selalu sayang suaminya apapun yang dia lakukan, selama ia lakukan yang terbaik demi keluarganya tentu guys. Ya, dan yang menarik juga adalah Bang Boril yang begitu setia sejak dulu merhatiin mereka berdua. Jadi selain kemesraan, Lesnar yang selalu cute dan bikin semua pada baper, status studio share baper. Tetapi yang paling spesial adalah mereka berdua yang sukses selalu mencuri perhatian para Lesnar lover, dan juga tentunya kita sekalian yang selalu terlesnar-lesnar oleh mereka berdua. Gimana menurut kalian guys? Ya tentu saja sama dengan Mimin, bahwa kalian juga adalah orang yang terlesnar-lesnar. Tuh lihat bagaimana mereka pun beberapa waktu lalu, hari lalu ya, membuat Abi Ramsi sampai menoleh gak mau lihat kebaperan mereka. Begitupun DP yang senyum-senyum sendiri melihat kebaperan Lesti Kejora dan Rizky Bilal. Tentu mereka merupakan pasangan yang selalu menarik untuk diikuti kabar dan informasinya, karena ya mereka suami istri rasa pacaran guys. Gimana menurut kalian, setuju nggak sama Mimin kalau Lesti dan Bilar adalah suami istri tapi rasa pacaran tentunya? Jadi kalau kalian setuju, ntar kalian kasih komentar bagaimana menurut kalian terkait mereka berdua tentunya, yang selalu menarik untuk diikuti, disimak kabar dan informasinya, terutama kegesrekannya tuh Abi Ramsi sampai sama Nasar dibuat selalu kelimbungan karena baper dan mesranya mereka di mana saja tuh. Vibranya dihaluskan lagi. Rocok lebih kuat vibranya, tapi dia dihaluskan lagi mentolnya. Ya, tapi bagus sih tadi apa namanya? Oke, baik Bu. Cukup. Oke. Oke, ada bayangan ya penilaiannya gimana?
Oh tenang bang, orang ganteng memang banyak haters. Bagaimana guys, jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.